selamat datang ke kitchen, mini kitchen saya, kecil kan. Jadi sekarang nih saya menggunakan, nengok nih, apron chef profesional, tidaklah. Ini adalah apron yang selalu digunakan oleh macam nenek-nenek dekat Itali untuk kegiatan harian seperti membersih, memasak, berkebun dan macam-macam lagi. Ha, tengok nih, cantik kan? Warna-warni. Okay, jadi hari ni kita akan memasak tuna pasta. Jadi ini adalah bahan-bahannya, senang sahaja. Ini pasta, ini sos, tomato sauce. Lepas tu ini ada bawang, bawang putih, dua ulas bawang putih. Yang ini ikan bilis, tapi dia diserap dalam, diletakkan di dalam balang kecil menggunakan minyak. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Tapi dia bukan macam ikan bilis ya, bukan. Yang ini tuna. Ini yang paling penting ni, tuna dan buah zaitun. Jadi kalau kalau tak ada ingredientnya ni, yang ikan bilis ni, tak akan jadi masalah, sebab yang ini adalah untuk menjadi extra flavor, perisa extra dia. Sebab tu saya letak ikan bilis yang ni. Okay, tanpa menunggu masa lagi, mari kita start. Jadi kita akan bermula dengan membuat sos dia, sebab sos dia sangat penting. Okay, nanti lepas sos dah siap, baru kita akan rebuskan pasta. Okay, kita panaskan kuali. Mana dia? Ah, ini dia. Jangan lupa minyak zaitun. Tuangkan minyak zaitun. Okay. Lepas tu kita akan letakkan garlic dengan dia punya ikan bilis ni sekali. Sebab selepas dia ikan bilis ni hancur, kita akan letakkan baru kita akan letakkan tuna dengan sos dia. Okay, let's go. Ini mana sedip, ini dia. Saya lupa. Okay, kita kecilkan api. Lepas tu kita letakkan sudah. Saya rasa sudah minyak dia sudah panas. Oh, tak panas lagi. Okay, kita panaskan minyak dia. Sebab kita sudah letak, so kita letak je lah. Okay, baru dia. Kita letak sekali ya. Okay, kita tunggu sampai dia cair, melt. Tengok ni, dia sudah mengecil. Tengok dia punya anchovies ni sudah mengecil dan sudah mengecut. Jadi sudah hancur kan? Jadi kita akan letakkan tuna. Kita akan letakkan tuna. Lepas tu, saya lupa tadi, kita bukan letak sos dulu, kita letak tuna dengan biji zaitun. Kita gaul-gaul rata. Kita tunggu sekejap, nanti kita akan letak sos tomato dia. Saya lupa lah yang ni yang paling penting, cili. Kenapa saya boleh lupa dengan cili? Sebab saya ni pencinta cili. Jadi kita boleh letak cili, masa kita letak bawang dengan ikan bilis yang tadi, yang masa kita mula-mula masak tu, ataupun sekarang ni pun kita boleh letak juga. Kita letak sedikit cili. Okay, lepas tu kita gaul-gaul rata. Yang penting juga, kalau air kalau dia kering, kita kena letak sedikit air. Jangan lupa, jangan tak letak pula, nanti hangus. Lepas tu ikan tuna ni kita boleh hancur-hancurkan dia macam ni.
Lepas tu kita dah sedia untuk letakkan sos dia. Ha. Kita letakkan sos. Kita gaul-gaul, kita letakkan sedikit air. Jangan banyak, sedikit je. Sedikit air kita letakkan dekat ni, ha. Atas tuna dia, ha. Sekarang kita boleh besarkan sedikit api. Okey. Letakkan semua je lah. Ha, jadi sekarang sos ni dia sudah masak. Jadi sebelum tu kita kena sediakan periuk dengan letakkan air untuk masakkan pasta ni, ha. Tapi kita akan letakkan garam kasar ke dalam air ni kalau dia sudah mendidih. Jadi sekarang kita akan letakkan sedikit garam. Sedikit garam. Dan kita akan letakkan lada hitam. Step terakhir kita akan letakkan ni, ha, tutup menggunakan ni. Penutup kuali. Ha, jadi pasta kita sudah masak. Saya sudah toskan dia. Jadi dia sudah masak. Saya letakkan sos ni dekat dalam periuk ni sebab senang untuk saya gaul-gaul dia, ha. Jadi kita akan meletakkan pasta ni ke dalam ni. Ha, masukkan semua. Jadi kita gaulkan, sebatikan dia dengan api. Jangan lupa pakai api kecil, ya. Ha, nampaknya dia sudah dah masak. Jadi saya nak cuba. Jom kita try. Panas. Ketiup dulu. Cukup flavor. Perfect. Sedap. Semua bahan-bahan dia terasa menyerap dekat dalam dia, ha. Jadi terima kasih kerana sudah mengikuti video saya pada kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe di bawah dan komen. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye-bye. Ciao-ciao. Ha, dan jangan lupa untuk cuba resepi ini dekat rumah. Ciao-ciao-ciao.